di depan Ramayananya itu jalan raya, dan ini perlintasan liarnya. Tadi pas banget ngeberhentiin motor. Kereta mas, mbak, mbak kereta mbak, mbak kereta, awas mbak, mbak jangan mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kali ini saya sedang berada di perlintasan liar dekat Ramayana Cilegon nih. Persis banget nih di depan Ramayananya itu jalan raya, dan ini perlintasan liarnya. Tapi ini perlintasan liarnya sudah tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 ya. Jadi ini tuh udah di apa ya, ini kayak pakai di bantalan ditancepin itu. Jadi yang bisa lewat hanya sepeda motor atau sepeda biasa atau gerobak ya. Untuk kendaraan roda 4 ini sudah tidak bisa lewat lagi. Jadi mobil sepertinya entah dia lewat sini, nggak mungkin gak ada jalan ya, kemungkinan lewat sana, ini banyak mobil juga di daerah sini. Jadi antisipasi ya, antisipasi ketemper kereta api lokal merak, karena beberapa bulan kebelakang di petak antara Cilegon Tanjung Baru ini emang benar-benar rawan. Di ujung sana juga ada perlintasan liar, ini tepatnya di dekat sinyal muka stasiun Cilegon. Nah ini yang akan melintas sebentar lagi kereta api lokal Merak dari stasiun Merak menuju stasiun Rangkas Bitung. Nah di ujung sana juga itu ada perlintasan liar, itu nggak terjaga, itu masih bisa lewat, itu mobil, motor, truk segala macam itu bisa lewat. Biasanya sih di sini masinis membunyikan klakson panjangnya ya. Selain nyegat kereta api lokal Merak, nanti juga kita bakal nyegat kereta api angkutan batu bara, entah keburu apa enggak ya. Ini kita ke perlintasan PJL baru yang kemarin kan kita JPL 01 ya, semoga bisa keburu ke JPL 02 yang arah Wanasari ke sana. Soalnya batu baranya biasanya random sih berangkatnya, kadang jam 5, kadang setengah 6. Ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 40 menit, kurang lebih 3 menit lagi kereta api lokal Merak melintas di perlintasan liar dekat Seneja ini. Oke, kita bakal tunggu kereta api lokal Meraknya. Nah ini kereta api lokal Meraknya sudah diberangkatkan dari stasiun Cilegon. Itu sudah terdengar suara klakson lokomotif CC2019212, ciri khas klakson Nathan ya, ciri khas lok Sumatera. Ini posisinya SH nih. Ini juga ada masjid di sisi rel kereta Seneja, gokil sih. Jadi ini relnya bersebelahan dengan perumahan dan masjid. Mantap, itu dia kereta api lokal Merak dengan lokomotif CC2019212, masinisnya Mas Eron tadi menyapa. Ini tas 480 ya, jadi
Jangan main-main nih sama lokal merak sekarang. Udah bisa ngebut sekarang dia. Keren. Nah, sekarang kita pindah ke perlintasan liar yang tadi kita nyegat batu ba eh kereta api lokal merak di sana. Sekarang kita pindah ke sini. Nah, ini tanpa penjagaan ya, ini saya jaga sekalian deh. Ini kereta api batubara dengan KA 2655 persiapan melintas langsung stasiun Cilegon ini. Ini kita jaga nih perlintasan liar ini, lumayan lebar banget kan nih. Ini mobil atau truk juga udah bisa masuk, tadi barusan mobil los pak itu baru melintas. Ini kita bakal tunggu nih kereta api angkutan batu bara. Kayaknya sih ngebut sih di sini. Belum belum terdengar ini suara klakson buongnya. Nah, itu dia tadi kereta api angkutan batu bara, ngebut banget ya. Tadi pas banget ngeberhentiin motor, keretanya langsung lewat, ngebut banget. Gila, keren sih. Keren, keren tapi ngeri-ngeri sedap. Tespat 75 km per jam untuk kereta api batu bara. Mantap. Selanjutnya kita bakal nyegat nih kereta api lokal Merak. Kayaknya kita bakal nyegat di ujung sana sih. Siapa tahu klakson panjang lagi ya, siapa tahu juga kita bakal ngejar lagi nanti ke arah ke stasiun Krenceng. Nah, kita balik lagi nih ke perlintasan liar yang dekat dengan Mall Ramayana Cilegon. Ya, kita bakal cegat di sini nih di sisi masjid. Siapa tahu ya klakson panjang ini. Lok soalnya ini loknya LH ini, lokomotif CC 2017806. Atau CC 20138. Kosong mas. Ini waktu menunjukkan pukul 18 lewat 05. Kurang lebih ya sekitar 2-3 menit lagi nih melintas kereta api lokal Merak dari Rangkas Bitung menuju stasiun Merak. Ini udah mulai mendung atau udah gelap sih. Tapi emang hawanya mendung sih, infonya di Rangkas hujan, tapi di Cilegon ini cerah sekali. Masih belum terdengar ini suara semboyan 35-nya. Biasanya dia di tikungan di sana tuh klakson panjang. Tapi ini masih belum lewat tikungan ini sepertinya. Nah, ini sudah mulai terdengar itu samar-samar suara semboyan lokomotif CC 201 ya. Tadi udah mulai terdengar dari kejauhan. Itu aduh, itu ada orang yang lagi nongkrong lagi. Itu loh, ada orang-orang yang lagi duduk di tengah rel. Ngeri, 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 ngeri. Ya, kosong mas. Di sini kalau nggak dikasih aba-aba sulit banget karena blind spot di sini nggak kelihatan. Tapi untuk yang arah ke sini masih terlihat. Nah, itu dia kereta api lokal Merak. Terlihat cahayanya, waduh.
As bu, kereta bu. Kereta mas, mbak mbak kereta mbak mbak kereta awas mbak mbak jangan mbak, aduh. Nah ini kita mencoba mengejar tapi sepertinya nggak bakal keburu karena ini macet ini, aduh. Tadi benar-benar merinding banget saya, ya Allah. Tadi ada pengendara motor mbak-mbak itu udah diteriakin sama saya, sama bapak-bapak yang sebelah saya dan bocah yang tadi. Ya Allah, jangan ditiru ya teman-teman. Kelakuan mbak-mbak tadi yang sangat membahayakan sekali, padahal udah diinstruksikan untuk berhenti, bahwa keretanya itu tadi ngebut sekali dan klakson panjang. Untungnya klakson panjang loh, terdengar dari jauh. Aduh, alhamdulillahnya nggak sampai kejadian ketemper, ada aja momennya itu. Parah sih mbak-mbak. Pokoknya untuk rekan-rekan semua yang menonton video ini, jangan meniru ya mbak-mbaknya. Ingat, nyawa itu sangat berharga, jangan disia-siakan ya, karena hidup hanya sekali, nggak mungkin dua kali. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir, karena ini nggak mungkin kekejar ini sampai ke arah ke stasiun Krenceng, karena macet tuh di depan. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.